Seberapa sulit keadaan di Apokayan pertengahan abad ke-20 sampai-sampai orang Kayan memutuskan melakukan eksodus keluar dari daerah itu. Referensi video ini adalah buku yang saya tulis bersama teman-teman berjudul Adat dan Tradisi Masyarakat Suku Dayak Kayan di Miau Baru, Kalimantan Timur, Perubahan Sosial dan Kebudayaan. Orang Kayan di Desa Miau Baru, Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah dari kelompok Umak Lekan yang berasal dari Apokayan. Mereka mulai tinggal di Miau Baru sejak 1969, setelah melewati perjalanan perpindahan yang lama dan sulit. Apa sebenarnya yang mendorong mereka untuk bersusah payah untuk pindah? Bukankah tanah di Apokayan luas dan subur? Mereka berasal dari Kampung Longhiban dan Longbelerang, dua dari empat kampung Kayan di Apokayan. Kampung lainnya adalah Pura dan Datadian. Sebelum kemerdekaan, lelaki Kayan banyak yang menjadi kuli ekspedisi Belanda, bahkan sampai jauh di Papua. Banyak juga yang menjadi kuli angkutan perahu. Setelah kemerdekaan, kegiatan angkutan perahu masih dilanjutkan. Pemerintah memberi giliran untuk mengangkut barang-barang milik kewedanaan Apokayan dari Tanjung Selor ke Long Nawang, pusat kewedanaan Apokayan. Pekerjaan pengangkutan itu dihentikan oleh pemerintah tahun 1956 sebab pekerjaan itu terlalu berbahaya dan berat. Sekali perjalanan dari Tanjung Selor ke Long Nawang bisa memakan waktu 2 bulan. Medannya berat, penuh riam yang liar, dan sangat-sangat berbahaya. Dihentikannya pekerjaan transportasi perahu menimbulkan masalah baru. Mereka hanya mengandalkan hasil ladang yang sering tidak cukup untuk setahun. Melihat kesulitan itu, pemerintah mengeluarkan surat pas jalan yang berlaku 6 bulan agar mereka dapat mencari pekerjaan di Sarawak, Malaysia. Mereka, karena perjalanan yang sulit, mereka baru bisa sampai di Sarawak setelah perjalanan sekitar 2 bulan pula. Akibatnya, masa berlakunya pas jalan tidak cukup untuk bekerja di sana. Sebagian dari mereka ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia karena dianggap sebagai pendatang ilegal. Di sisi lain, kampung mereka di Apokayan timbul masalah tersendiri. Kekurangan laki-laki menjadi masalah dalam kerjasama di kampung. Gotong royong. Hal itu menjadi dorongan untuk keluar dari daerah tersebut. Secara singkat, ada 4 faktor yang menjadi pendorong orang-orang Kayan untuk melakukan eksodus. Pertama, kelangkaan lapangan kerja sehingga makin banyak pemuda yang mencari kerja di Malaysia. Kaum muda makin sedikit di kampung. Kedua, sulitnya mendapatkan garam dan bumbu dapur. Ketiga, sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan keempat, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan sekolah. Amai Lawai Ngau adalah tokoh setempat yang merasa sangat prihatin. Dialah yang melontarkan ide untuk pindah ke daerah yang lebih terbuka.
Kelak dia sendiri yang memimpin survei jalur perpindahan dan perjalanan migrasi orang Kayan ke Miau Baru.